Lompat ya. Pergi bangin lu. Aduh, jangan. Aduh, ke jalan, Jang. Sebenarnya aku lari. Aduh, lewat, Jang. Halo, Jang-Jangku. Iya, tentunya. Di sini Bang Eno harus melaksanakan tentunya rutinitas seperti biasa yang selalu terjadi dimanapun itu berada. Usut punya usut. Di sini Bang Eno sudah berada di lokasi untuk melancarkan aksi keresahan. Dan tampak jelas di ujung langit sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan yang pertama. Dan di sini Bang Eno tidak sendirian. Ramai juga para pencopet junior yang ingin melancarkan aksinya juga. Namun alangkah disayangkan, layangan tersebut malah sangkut di atas pohon. Dan tentunya berhubung di sini Bang Eno menggunakan senjata Black Mamba, tidak bersusah payah untuk Bang Eno mengeksekusi layangan tersebut. Tentunya. Ah, tak boleh. Aduh, wah. Lari apa ya, lari. Namun tidak semudah itu, Jamet. Ya, di sini Bang Eno agak sedikit kesulitan untuk menyelamatkan layangan tersebut yang tersangkut di sela-sela ranting pohon. Dan tentunya berhubung di sini Bang Eno menggunakan senjata Black Mamba, di sini Bang Eno sudah berhasil menyelamatkan layangan yang berlogo kaos palang tentunya. Yang tahu logo layangan ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya. Oleh tunjang. Wuhuu, kaki jang kepada ngade. Betina kau lengkok ke layang. Mau ke layang, Jang? Mau lah, Bang. Mau? Iksud lah, pun mau. Sampai telok. Sampai tiga, Jang, iksudnya, Jang. Apa, Jang? Inilah. Ayolah, Jang. Cepat. Tuh. Tung. Kaki tung. Dua. Dua lagi, pelak lagi. Telok. Telok je, pelak, Jang. Siapa namanya? Dani, Bang. Yang itu. Madon, Bang. Madon, mantap. Makasih, Bang. Yuk, sama-sama. Dapat satu kita, Jang. Beraksi lagi, kita cari lagi, Jang. Dan berhubung angin pun sudah berpindah, terpaksa di sini Bang Eno harus berpindah juga di lokasi yang berbeda. Dan tentunya tak lupa di sini Bang Eno akan memberi judul tentang aksi keresahan kali ini, berburu layangan sultan di tiga arah. Tentunya. Dan di sini Bang Eno sudah berada di lokasi yang berbeda. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan di episode yang kedua. Namun tidak semudah itu, Mamat. Ya, di sini Bang Eno sempat dibuat kebingungan karena tidak menemukan titik di mana layangan tersebut akan terjatuh. Dan di sini Bang Eno sudah berada di lokasi, yaitu di komplek warga. Usut punya usut, di sini Bang Eno tidak sendirian, sudah ramai para pencopet junior yang ingin melancarkan aksinya juga. Berhubung di sini Bang Eno sedikit penasaran, dan di sini Bang Eno akan melancarkan aksi keresahan di episode yang ketiga. Tentunya. Lompat ya. Pergi Bang Eno. Dapat aja, kau terlambat kau. Namun alangkah disayangkan, di sini Bang Eno agak sedikit terlambat untuk mendapatkan layangan tersebut. Layangannya malah didapatkan terlebih dahulu oleh ibu-ibu. Usut punya usut, layangan tersebut malah melepet di rumah, tidak sesuai dengan ekspektasi yang Bang Eno harapkan. Padahal di sini Bang Eno berharap layangan tersebut terjatuh di pohon pisang, agar di sini Bang Eno bisa menggunakan senjata Black Mamba untuk melancarkan aksi keresahan. Ya, tentunya aksi masih akan berlanjut, di mana ada layangan putus, disitulah Eno JPS akan beraksi tentunya. Hehehehe. Kita cari lagi, Jang, ya. Mana tahu kita nemu lagi, kan. Aduh, kakak nemu, Jang. Terlambat aku gulung talinya, itu lepas dia. Kenceng sekali anginnya. Wah. Kita cari lagi, Jang.
Masih penasaran aku ini. Sampai pula tuh. Tak sampai jam tuh. Benar saja, seperti pepatah yang pernah berkata, buah jatuh tidak akan jauh dari daunnya. Usut punya usut, di depan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan yang keempat tentunya. Namun, lagi dan lagi, langkah kaki sempat dibuat terhenti akibat layangan tersebut meleper di depan rumah warga yang tentunya di situ tidak akan ada jalan untuk Bang Eno melancarkan aksi keresahan. Terpaksa di sini Bang Eno hanya melamun dan merenungi betapa jarangnya adegan ini yang langka. Ya, kali ini pemeran utama hanya menjadi penonton dadakan. Tentunya itu jauh. Sayang sekali ya. Aduh, sayang jok. Di depan sana itu, di seng ini yang warna biru rumahnya itu, seng biru. Kayaknya rame itu, ada bocil juga. Depan udah dapat kayaknya. Tidak. Dan setelah sukses melancarkan aksi keresahan di episode yang pertama, dan di episode kedua gagal, episode ketiga gagal, episode keempat gagal. Ya, di sini Bang Eno sudah masuk di ronde yang keempat. Tampak jelas di awal tadi sudah ada layangan yang jatuh di lokasi ini. Namun tidak semudah itu, Mamat. Ya, di sini Bang Eno sempat dibuat kebingungan untuk menemukan layangan tersebut yang sudah tergeletak lemas di belakang pohon tersebut. Dan tiba-tiba, iya, di sini Bang Eno dibuat kaget karena layangan tersebut sudah terbujur lemas di ranting-ranting pohon, yang tentunya di sini Bang Eno sudah berhasil mendapatkan layangan Sultan yang berlogo Amoy. Yang tahu logo layangan ini, komen-komen di bawah ya. Tentunya aksi masih akan berlanjut, di mana ada layangan putus, di situ Eno GPS akan beraksi. Ha 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 ha. Lain Sultan Jang Amoy. Aduh, jauh aku ngejarnya. Ini yang kedua nih aku dapat nih. Ada orang cari itu. Padahal layangannya udah dapat duluan. Biarin. Capek, Jang. Dapat juga, Jang. Walaupun setengah mati ngejarnya. Jauh sekali. Amoy. Motor kita di sini tadi. Aduh. Motor Bang Eno di situ. Keren. Keren layangannya. Lumayan. Amoy. Kita tunggu lagi. Masih banyak ini. Oh, aduh. Capek. Tunggu kak ya. Aku maju situ tuh kak. Oke, maju kak. Aku tak tembus aku, Jang. Kita lewat sini aja lah. Mau hujan nih, Jang. Sana itu udah gelap tuh, Jang. Tak yakin aku nih. Kayaknya hujan nih. Agak beda soal cuacanya. Alhamdulillah. Ada tulisan nih, Jang ya, di sini nih. Tanda itu. Enggak tahu ini apa tandanya, yang tahu komen di bawah. Lumayan, Jang. Cuman aku mau giveaway layangannya ini, Jang. Karena enggak bisa di bawah ini, Jang. Kita cari bocil-bocil nanti, Jang. Ada putus lagi. Di atas kita ini. Cuman agak jauh sih kayaknya. Aku belum tahu juga sih. Kita tengok dulu jauh enggak. Oh, jauh, Jang. Pada kengeran itu. Jadi kita harus nyemprang ke sana.
Dan tidak sampai di situ saja, Mamat. Baru saja selesai mereview layangan yang Sultan ini, di sini Bang No langsung dibuat kaget akibat ada satu layangan yang terombang-ambing menunggu Bang No memberi penyelamatan. Yang keenam, ada motor lewat, Jang. Namun, di sini Bang No sempat dibuat bingung karena tidak menemukan rute untuk menuju ke lokasi titik di mana layangan tersebut sudah terombang-ambing dan akan segera jatuh. Dan tiba-tiba, iya, di sini layangan tersebut malah makin melambung tinggi dan mengakibatkan di sini Bang No semakin penasaran. Tentunya, usut punya usut, di depan sana sudah banyak para pencopet junior dan senior yang berkumpul untuk mendapatkan layangan tersebut. Berhubung di sini Bang No penasaran, terpaksa di sini Bang No akan memantau sedikit, dan ternyata layangan tersebut tersangkut di batang pohon yang mengakibatkan mereka semua gagal untuk mendapatkan layangan tersebut. Tentunya itu di pada pangeran itu dapat sedikit perasaan rendah tadi, makin laju dia makin tinggi. Oh itu tuh kayaknya sangkut pohon dia, Jang. Sangkut pohon ya? Dia sangkut pohon dia, Jang. Dia sangkut pohon. Mantap, Jang. Makasih, Jang. Ya, sama-sama. Oh, terlambat kau. Mantap. Kita udah kasih kucil, Jang. Jadi kita cari lagi. Cari lagi, Jang. Mantap. Anginnya kuat benar. Ini anginnya kenceng sekali, Jang. Susah ini mau melancarkan aksi ini. Ada ya, Baki? Kalau tidak kencang ini enak kita ini. Cuman anginnya itu kenceng sekali memang. Kayaknya mau hujan ini malam ini ya. Tidak bisa ini. Jang, susah lagi, Jang. Arahnya, Jang. Wah, masih susah, Jang. Ini motor pun laju ini, Jang. Sekitar kita, Jang. Susah lagi di depan kita, Jang. Dan di sini Bang No sudah berada di lokasi jalan raya. Setelah melancarkan aksi beberapa kali, di sini Bang No langsung dibuat kaget akibat layangan yang datang tiba-tiba menghampiri Bang No. Yang tentunya di sini Bang No tidak tahu juga semalam Bang No mimpi apa, tidur di mana. Tidak bersusah payah untuk Bang No mendapatkan layangan tersebut. Tentunya. Nggak niat aku sunnah. Dapat lagi, Jang. Aduh, kita cari bocil lagi nih kan. Bagi-bagi lagi, Jang. Kita buang talinya dulu, Jang. Jadi enggak enak aku, Jang. Dapat terus ini, Jang. Kebaknya lah. Kita bagi-bagi dulu, Jang, ya. Kita kasih bocil loh. Ah, ini dapat terus ini sampai bosan aku, Jang. Ngecit ini, Jang. Kita kasih bocil aja ya. Tidak terlalu bagus, masih bagusan yang tadi, yang pertama ya, yang pertama bagus ini. Ini tidak terlalu bagus, banyak koyaknya. Astaga. Oke sih. Kita dapat terus ini. Kita kasih bocil lagi, Jang. Mau ke layang, ah? Dapat satu tadi. Oke lah. Itu dapat di mana itu? Coba tengok. Jatuh dia. Jatuh. Woi, cap jembatan tol, Jang. Oh, ini cap jembatan tol, Jang. Tol Kapuas. Mantap. Nah. Lagi kita cari lagi lah, udah dapat 3 ini, cari lagi. Nanti dapat sini lagi, Abang. Banyak dah, Abang, dapat dia dapat 3 dah. Gelap udah, Jang, Jang. Setelah berhasil melancarkan aksi keresan di episode yang pertama, di episode yang kedua gagal, episode yang ketiga gagal, berhasil di episode yang keempat, dan berhasil di episode yang kelima. Duar! Dan di sini Bang No kembali lagi melancarkan aksi keresan di episode yang keenam. Tampak jelas di ujung langit sana sudah ada layangan yang terombang-ambing yang menunggu Bang No melancarkan aksi keresan di lokasi ini. Namun tidak semudah itu, Jamal. Iya, di
sinilah Bang Noah sempat dibuat kebingungan karena tidak menemukan rute untuk menuju ke lokasi di mana titik layangan tersebut akan terjatuh. Dan tiba-tiba layangan tersebut malah diganggu oleh pencopet langit yang mengakibatkan di sini Bang Noah gagal untuk yang ketiga kalinya untuk mendapatkan layangan-layangan. Tentunya. Kejarlah. Nyom lu. Awat, mobil. Ada di jam. Pinjam mana dia? Nak dok. Jauh lah. Tali jam. Jauh. Jam. Jauh. Jangan jam tu. Jauh dah tu. Jauh dah. Ramai, masuk je mantap. Tak ada dapat yang. Mantap. Kita ke sana dulu. Sana lo. Belok sini jang. Karena layangannya di atas kita di jang. Ya kita belok sini aja. Moga aja masih bisa dapat. Anginnya tidak terlalu kencang ini jang ya. Wah, motor kita itu terandalan. Tidak nih ya. Ini tidak ada jembatan loh. Itu di atas kita itu. Nah ini di sini nih layangannya. Bisa nyebrang ini jang. Kalau putus aja ini tidak bisa ngejar aku ini. Kita tungguin sini aja lah. Lama kali putusnya ya, kampret memang. Ini. Lama kali, Joy.